Halo teman-teman, kita diam sebagai judul terawat di game Granny Remake. Granny Remake tampaknya sangat kuat teman-teman. Tapi kita sudah menamatkan semua game Granny. Kita adalah pro gamer dari dunia Granny. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita coba game Granny Remake. Play Practic Easy, Medium, Hard, Extreme. Extreme dong. You need to complete the game at least at the medium level. Tak bisa kita pakai Extreme Mode, teman-teman. Wah, padahal saya pengennya Extreme Mode, teman-teman. Wah, kalau misalnya saya pilih Hard, Medium, Easy, aduh terlalu mudah, teman-teman. Saya pengennya Extreme. Wah, nggak bisa, teman-teman. Oke lah, sudahlah, teman-teman. Jadi untuk apa kita main game yang terlalu mudah untuk ditamatkan? Jadi lebih baik kita sampai sudah dulu game sampai hari ini. Terima kasih, teman-teman. Sudah klik like, comment, subscribe, aktifkan lonceng dan share. Teman-teman. Sampai jumpa di next gameplay berikutnya. Bye bye. Dadah. Baiklah kalau begitu, kita pilih hard teman-teman. Karena ekstrim tidak bisa, apa boleh buat. Jadi mohon maaf ya untuk adik-adik yang merasa kecewa. Kenapa Bang Aci namatinya cepet banget, 5 menit doang langsung tamat. Wah tak seru. Saya minta maaf ya adik-adik ya, kalau memang saya ini terlalu pro ya. Karena kadang saya juga tidak bisa menghalang, menekan dan menahan keproan saya ini. Jadi bisa dikata saya ini terlalu pro. Cakap ya maaf. Ini Granny Remake, ini Granny yang sama kemarin yang pernah kita mainin atau beda ya? Saya juga tak tahu temen. Tapi ini saya mainnya beli di Steam temen, Zoom. Beli Steam 80.000 kalau nggak salah harganya. Tapi kalau kemarin nggak beli berarti yang kemarin yang demo mungkin. Lah. Ngelek ke? Oh enggak. Di mana saya? Kayaknya sudah pernah sih main game ini. Apa mungkin beda versinya? Saya juga tak tahu, teman-teman. Oh, kepalaku sakit. Bentar, teman-teman. Option setting gamma. Hup, lebih terang ya. Oke, bentar kita. Oh iya, sama ini gamenya. Tapi mungkin ini versi yang sudah full. Kalau yang kemarin masih demo mungkin. Granny Remake, teman-teman. Aha, oke, let's go, teman-teman. Kita sudah paham lah ya, kita mau kemana. Ini nggak bisa dibuka pintunya. Bisa. Bawa Granny ke sana. Oh, ada jalan. Buset, mirawak Granny-nya. Kayak dia apa namanya? Susah banget ngomongnya. Kayak kesetrum. Kayak error gitu. Wah, dia bisa tahu ya kita. Apa nih? Buset. Kita bisa lewat, teman-teman. Dindingnya dicor. Di semen. Nah ini tadi kan bolongnya di sini, teman-teman. Ini saya tekan, tekan CTRL-nya tahan, pantas nggak bisa. Pakai batu kan katanya. Salah. Ke sini pasti. Wih, keren. Oke, bisa lewat. Ini apa ini? Sudah saya kata, saya ini pro gamer. Tidak akan mudah ketangkap si Granny yang mulutnya. Ini apa sih? Saya tak tahu, teman-teman. Diklik. Ini pintunya yang mana ya? Lupa. Yang ini. Oke, bentar. Kita cek-cek dulu. Gambarnya seram. Buset, lihat, teman-teman. Ada.
Gesit banget saya. Maaf. Tapi bukannya hoki mod, memang saya pro sangat saya. Saat langsung bunyi. Ini agak beda tuh teman. Wah, kalau agak beda nih agak susah nih saya tamatinnya. Kalau yang kemarin itu kan agak mudah. Oke. Buset, darah-darah semua. Ada pukul besi. Aduh, itemnya drop lagi. Aduh. Kakinya enggak kelihatan. Yo, Granny, yo. Palanya butak. Giginya mengot. Mengot itu miring ya. Gak suka panggil. Kayaknya aman. Apa pula ini antena TV? Ini radio. Kita cek dulu teman-teman ya. Siapa tahu ada emas di sini, harta berlian segala rupa. Kayaknya nggak ada apa-apa. Ini apa nih, ban mobil ya? Oh iya, ban mobil loh. Ini kayaknya bisa diambil sih. Kalau diambil nanti pukul besi kita lepas ya teman. Nah jangan, nanti Wak Granny datang. Makin lama kita berurusan sama Wak Granny. Apa pula ini? Kaleng. Ini WC setahu saya. Benarkan saya ini ingat sangat. Saya ini sangat pandai. Apa pula itu? Wak Granny ternyata dia kencing tak siram. Kuning. Bau. Bau jengkol. Barang Granny suka makan jengkol. Ini apa ya? Nggak bisa diambil. E-nya kah ini? Iya, kayaknya e-nya, teman-teman. Buset, Wak Granny ternyata e-nya kayak bulat-bulat kayak gitu, teman-teman. Dia kayaknya pas e-nya itu kayak ditahan-tahan dikit. Ngep. Jadi bentuknya kayak gitu. Kayak ngep. Wah, Granny jorok banget, sumpah. Sampai ke dalam tempat mandi lo. Wah, parah. Wah, Granny beolnya sembarangan. Tapi ini bukan item ya. Nah, kita coba klik dulu, kita bisa tahu item ya. Ih, kalau item... Busuk pasti. Dilap ke hidung pula. Loh, ya Tuhan. Kau takkan bisa melawan saya. Jangankan mode hard ya, ekstrim saja saya bantai yang namanya Granny. Apalagi cuman hard, easy sangat ini. Oh, lihat ada jebakan. No! Buset, kayak kena Chidori kita tuh, teman. Lah, kita dipindahin. Waduh, sarang burung tuh, teman. Huruyung. Enggak bisa ini. Oh, itu kayaknya ada tombol. Bentar, kita pasti ada item yang bisa kita ambil karena ini agak-agak dodol tuh, teman. Tidak. Kan apa kita kate kan? Lempar saja, teman. 1, 2, 3. Macam mana ya? Tekan G, throw. 1, 2. Oh, mungkin ke kabel ini. Makin jauh batunya, teman-teman. Gak bisa diambil. Oh, masih bisa diambil. Aku pikir gak bisa diambil. Oke, berarti udah bener dong caranya. Lah, gak ini loh. Maybe to break. Oh. Kayaknya tadi dia bisa ngomong apa tadi? Oh ini. Cuman gini doang udah 5 menit ini. Ah, cuman ini. Kayak
gitu ternyata. Pantes kayak ngelempar gak nyampe-nyampe. Memang sulit ternyata. Oke, senter. Bagus sangat senter ini, terang. Baterainya juga tahan lama. Waper nih. Datang dia pasti, lihatlah teman-teman. Saya yakin sangat dia pasti datang. Granny busuk yang mulutnya mengon. Enggak datang. Kau harus banyak belajar, Granny. Masa kau tak lihat kami masuk dari situ? Memang dodol tetaplah dodol. Tembus kemana ini? Oh, dikunci sini. Ini beda banget loh. Jadi dari kaleng-kaleng ini jebakan buat suara nanti dia datang. Oh, ini ruang bawah tanah. Saya tahu nih pernah. Tapi tempat yang ini nggak pernah. Apa ini? Botol Drigen. Wah, need safe key. Ini ada jalan juga. Nice. Apa ini? Ah, potongan foto Wak Granny juga nih. Nggak penting, buang saja deh teman. Saya tidak butuh foto Wak Granny. Saya butuh foto anaknya tercinta, Neng Slendrina. ruangan apa? Oh, ini ruangan lain. Oh, keluar. Wih, bebas, kita selamat. Selamat kita, teman. Ada sumur. 5 days. Kayaknya belum, teman. Masih banyak pagernya ini. Wih, luas banget ini ternyata. Ya. No. Masuk lagi. Kau tak bisa lewat. Inilah kelemahan terbesar Wak Granny, teman. Punggungnya encok, jadi dia tidak bisa nunduk, teman. Oke, kita coba cek-cek dulu ya. Siapa tahu ada item yang bermanfaat demi keberlangsungan keselamatan kita. Enggak ada. Apa ini? Home. House. Oh, itu sumur. Yang ditunjuk sumur, teman-teman. I need handle. Oh, butuh handle. Lama. Tadi kita butuh safety, butuh handle, teman. Ini ruangan apa pula nih? Ada ruangan lagi. Bentar, ini kayaknya kita apa ini? Wah, ini kayaknya aki, teman. Oh, berarti kita bisa kabur naik mobil. Astaga, kaki aku. Astaga. Kayak serasa kita kesetrum akinya, teman. kita revive-nya di sini. Lah, akinya. Oh my god, dia. Oh, ternyata Granny. Tembus sini. Bunyi dulu. Oh, tembusnya ke Tapi pas kita ketangkap ini kok kita nggak dikurung ya? Aki kita tadi di mana, teman? Ya Tuhan, belakang kita. Jangan takut kepada Wak Granny, karena Wak Granny adodol. Aduh, siapalah. Mana ini aki baterainya tadi? Lepas. Aduh, sayang banget baru kita udah dapat tadi. Sayang seribu sayang. Nyapain? Ini saya tahu. I need watermelon. Oh, butuh watermelon. Potong sini. Oke lah kalau gitu kita cari semangka, teman. Ada bunyi tali pula.
Oh, mobilnya di sini. Save kode. Buset, ada bibat, teman. No, no. Ya, ya, lupa aku. Oh, no, 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 no. Aku pikir dia sudah di belakang deket banget gitu ya, karena speednya kan kebut kayaknya hard ya. Nyata nggak terlalu kebut, malah kita di overlap. Oh, kita tembusnya di sini, tembusnya, responnya di sini. Jangan lewat situ. Oh, aku tahu lewat sini bisa, tapi loncat. Pak Grey ini tidak tahu kalau kita bisa sepandai itu. Pohon apa ini? Bisa manjat ke sini? Oh, kalau bisa manjat langsung enak, langsung keluar ya, tamat. Ayo dong, bisa dong. Saya males nyari-nyari item. Dikit lagi. Males cari item. Pengen langsung keluar. Radiator. Banyak loh. Tembusnya kemana? Oh, tembusnya ke sini. Ada bensin. Isi bensin nih, teman. Ah, bisa menang kita nih, bisa. Ini radiator. Bensinnya ditaruh di mana? Wah, kayaknya ini bukan untuk mobil. Oh, buset, lukisan Wak Grey ini nggak ada yang benar. Aduh. Granny, tolong. Ah! Susah banget. Next kita akan lanjutkan game Wak Grey di remake ini dan pastikan saya tamatkan ini dan kelima. Oh, ini watermelon. Banyak lalut. Itu sekarang di perkenalan saja tetebannya. Jadi ya mohon ampun. Bisa gini matanya. Kok bisa kayak gitu? Bahaya banget dari rumah Wak Grey ini. Banyak yang aneh-aneh. Bentar, kita coba potong dulu watermelonnya ya. Siapa tahu dapat sesuatu. Ah, dapat kunci. Mudah game ini. Besoklah saya tamatin ya. Bye-bye. Dadah.